Halo guys, kembali ke channel Emrich di Gamilis. Kali ini kita akan bermain Minecraft lagi dan kali ini kita akan membuat dekorasi ladang simpel di Minecraft ya guys. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share, dan subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis ya guys. Selamat menonton. Oke, dan di sini kita ambil dulu peralatannya guys, yaitu scope, ember air, pintu perangkas bros, cangkul, wortel, benny, dan kentang dan pakan tulang ya guys. Oke, dan di sini kita akan buat di sini kita buat 5 blok seperti ini ya guys. Di sini 2, kita buat polanya dulu. Kalian ikuti aja yang saya buat ya guys, seperti ini. Oke, dan sudah jadi ya guys seperti ini. Dan di sini kita hancurin di tengahnya ya guys, kita panjangin, kita ambil tengahnya ya guys seperti ini. Lalu di sini kita kasih air ya guys, kita kasih semuanya air seperti ini. Dan di sini kita kasih pintu perangkat bros. Oke, dan kalau sudah kasih pintu perangkat bros, di sini kita tinggal cangkul aja ya guys, tanahnya semua di sini ya guys. Oke, dan kalau sudah cangkul semua tanah, di sini kita tinggal nanam wortel aja guys. Oke, dan jadinya seperti ini. Kalau sudah tanam di sini kita menggunakan pakan tulang ya guys, agar lebih cepat ya guys. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, seperti ini. Di sini kita hanya menanam wortel, benny, dan kentang ya guys. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis ya guys. Oke, dan jadinya seperti ini. Dan di sini kita letakkan dulu peralatannya guys. Oke, dan di sini kita ambil batu andesit, lempeng batu bulat, lempeng andesit, gerbang pagar egg, peti, meja pembuatan, dan pembuat kompos ya guys. Dan di sini kita akan hias dulu di pinggir sini ya guys, samping-sampingnya menggunakan batu ya guys, agar terlihat bagus. Kalian ikuti aja yang saya buat seperti ini. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share, dan subscribe ya guys, dan subscribe itu gratis. Di sini kalian bisa hias sendiri ya guys. Oke, dan di sini hampir selesai ya guys. Oke, dan di sini kita kasih batu bulat. Oke, dan kalau sudah seperti ini, di sini kita hias menggunakan lempeng lagi di sini. Kalian tinggal hias menggunakan lempeng seperti ini ya guys, agar terlihat bagus ya guys. Di sini saya akan skip ya guys. Oke, dan di sini kalau sudah hias menggunakan lempeng, di sini kita tinggal kasih aja lempeng di atas sini aja ya guys.
Di atas blok batu ya guys. Kalian tinggal hias saja yang kalian mau ya guys. Oke, dan di sini kita tinggal kasih gerbang pagar ya guys. Seperti ini. Lalu di sini kita hancurin dulu ini ya guys. Lalu kita kasih peti di sini dan di sini ya guys. Lalu di sini kita kasih meja pembuatan dan kompos ya guys. Oke, dan jadinya seperti ini ya guys. Dan di sini kita letakkan dulu peralatan. Oke, dan di sini sudah jadi ya guys dekorasi ladang jempol di Minecraft ya guys. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share dan subscribe ya guys, karena kita sudah membuat dekorasi ladang di Minecraft ya guys. Oke, dan di sini kita coba masuk seperti ini ya guys di dalamnya. Dan di sini kalian bisa ikuti ya guys. Kalian bisa ikuti dekorasinya seperti ini. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke guys, dan sudah jadi ya guys dekorasi ladang simpel di Minecraft ya guys. Dan jangan lupa di like dulu guys, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe ya guys. Dan jangan lupa nonton video saya terdahulu ya guys. Bye bye.